Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing apa ini untuk apa tripod ya, untuk menempatkan ponsel yang kita gunakan untuk merekam video ya, agar ponsel kita nggak terlalu kuat ya untuk di bagian pencatoknya itu ya, agar kan biasanya buat nyatoknya atau menempatkan video itu kan dipakai per itu ya, itu menurut saya terlalu kuat, jadi sehingga HP kita itu bisa rusak ya. Untuk itu kita unboxing peralatan agar ponsel kita lebih aman ya pada saat digunakan untuk menempatkan ponsel kita. Oke, seperti ini, kita buka dulu. Ini beli di Shopee ya, teman-teman. Harganya murah sekali. Enggak sampai 25. Jika teman-teman ingin membelinya, bisa di cek ya link pembeliannya di deskripsi. Seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya. Menggunakan baut seperti ini ya. Jadi tekanan bisa disesuaikan ya. Enggak terlalu kuat, enggak terlalu lemah juga, jadi bisa diukur sesuai tekanan. Misal kalau pakai yang seperti ini yang bawaannya pada saat pembelian tripod ya, ini bawaannya, ini menggunakan per. Nah, seperti ini kan agak kuat sekali ya, jadi nanti misal HP kita ditaruh seperti ini kan kuat. Jadi HP kita itu kadang-kadang bisa rusak ya pada casingnya. Terlalu kuat tekanannya. Jadi kurang nyaman ya. Karena merekam video itu kan agak lama ya. Ada yang sampai 5 menit. Bahkan ada yang sampai 1 jam gitu ya. Kalau menggunakan ini menggunakan baut ya, seperti ini. Sebentar ya, saya ambilkan ponsel. Misalnya seperti ini ya, kita taruh seperti ini, maka tinggal buka dengan seperti ini ya. Untuk menahannya cukup kita mur ya, atau bautnya kita kuatkan sesuai. Jadi enggak terlalu menekan ya. Jadi lebih awet. Dan ini nanti bisa ditempatkan di tempatnya ini ya. Ini bawaannya tinggal kita lepas ya. Lalu kita pasangkan di tempatnya ini. Dan yang ini tinggal kita tempatkan di tripodnya ya. Seperti ini. Oke. Oke, demikian ya teman-teman. Unboxing singkat dari
tempat taruh ya, tempat menaruh HP di tripod agar HP kita enggak cepat rusak ya. Jadi lebih awet. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, demikian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Demikian dari saya. Terima kasih.